Nusantara. Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Tulo tulo tulo, sinaga tulo tulo. Jamaica Cafe dan sama di Kuaya. Romoyus, kita lihat rombongan. Mari kita bersiap. Arak-arakan akan disambut oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo. Akan menyambut Paus Fransiskus. Kita lihat. Wow, kita tepuk tangan. Luar biasa. Bapak Presiden akan menemani berkeliling di Stadion Madya, Romoyus. Ya, kita lihat nanti protokolernya gimana. Apakah memang ikut berkeliling atau hanya menyambut di pintu depan. Tapi kita bisa merasakan kegembiraan teman-teman kita di Stadion Madya. Ya. Yang sebentar lagi akan bersorak-sorai menyambut Bapak Suci Paus Fransiskus. Kita lihat di layar, mobil Paus Fransiskus sudah memasuki wilayah Gelora Bung Karno. Disambut oleh Bapak Presiden dan sejumlah jajaran Menteri, Panglima TNI dan juga Kapolri kita. Mungkin akan berpindah ke mobil yang akan membawa berkeliling. Bapak Presiden menyambut dan memberi salam kepada Bapak Suci Paus Fransiskus. Bahagia dan mengharukan. Kita bersyukur Bapak Suci kita melakukan perjalanan yang sangat jauh ke Indonesia, dan saya dengar ini adalah perjalanan paling jauhnya sebagai seorang paus sampai ke Asia Tenggara.
Semangat adik-adik, teman-teman muda di Stadion Madya dan umat yang di sana. Silakan bergembira menyambut kedatangan Bapak Suci kita di Stadion Madya. Ditemani oleh Bapak Kardinal Ignatius Suharyo. Inilah momen bersejarah di Indonesia. Ya, mulai berjalan. Pertama akan memasuki Stadion Madya. Kita rasakan kegembiraan teman-teman muda di sana. Mereka sudah menyambutnya. Dia berjoget bersama kita. Dinyanyikan lagu jingle yang tadi kita latih. Kalau gitu kita nanti nyanyi sambil berjoget juga, oke? Goyangkan badan kita biar Bapak Suci kepir. Viva Papa Francesco.